السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أيها التلاميذ؟ Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran bahasa Arab di kelas 7 pada semester genap. Pada pertemuan kali ini, sanabahasu anil babil awal, insyaAllah kita akan membahas bab pertama dengan tema al-unwanu alamat. Meskipun kita belajarnya daring, kita harus tetap semangat dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan memahami struktur teks yang berkaitan dengan tema al-unwanu, mampu menyebutkan bilangan angka dari 0 sampai dengan 100 dengan menggunakan bahasa Arab. Baiklah, ayuhat talamiz, unzuru wastami'u ila ma'akulu minal mufrodati summa'iduha i'adatan suhihatan. Perhatikan dan simak apa yang akan saya ucapkan dari mufrodat atau kosakata, kemudian kalian ucap ulang dengan pelafalan yang baik dan benar. Unwanun, alamat. Yaskunu, bertempat tinggal. Syari'un, jalan. Yadhabu, pergi. Taqa'u, sampai. Ba'idun, jauh. Qaribun, dekat. Rakmun, nomor. Sifrun, nol. Wahidun, satu. Isnani, dua. Salasatun, tiga. Arba'atun, empat. Khamsatun, lima. Sittatun, enam. Sab'atun, tujuh. Samaniyatun, delapan. Tis'atun, sembilan. Asyaratun, sepuluh. Demikian pertemuan kita pada kali ini. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sekali lagi, tetap semangat. Jaga imun, jaga iman, jaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Jangan lupa gunakan masker ketika mau bepergian dan cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Ilal liqa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.